Bismillahirrahmanirrahim. Utawi syarati mokel basyartul fitri utawi syarati mokel fi awali ayami safarihi ing dalem awale piro-piro dinane pelungone musafir iku ayu fariko yento misai sopo musafir ma ing perkoro yustarotu kang den sarataken opo mujawazatuhu ngeliwati ma lil kosri krono sholat kosor kobala tulu al fajri ing dalem sak durune metune fajar fa in faroko mongko lamuno misai sopo musafir hu ing ma ba'da tulu il fajari ing dalem sa'use metune fajar fala yuftiru mongko ora kena mokel sopo si musafir tagliban krono menangaken lil hadori maring ono oma wa idza kana lan ing dalem nalikane ono opo safaruhu lungone musafir ono iku qoblal fajri ing dalem sadurunge fajar falahu mongko iku kaduwe musafir al fitru utawi oleh mokel wa innawa senajano niat sapa musafir lailan ing dalem waktu bengi fakot soha mongko sah opo anahu sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku aftara mokel sinten Kanjeng Nabi ba'dal asri ing dalem sakwise salat ing dalem sakwise waktu asar fi safarihi ing dalem pelungane Kanjeng Nabi mokel biqadahi ma'in kelawan sak wadah banyu lama kila ing dalem semangsane den ucapaken lahu maring Kanjeng Nabi opo innan nasa sak temene menungso iku yasyuku abot alaihim ing atasin nas opo asyamu poso alaihim ing atasin nas opo asyamu poso sekarang wasyartul fitri sarate bagi musafir itu diperbolehkan untuk mokel boleh gak berpuasa jika fi awalihi safarihi misalnya berpergian ya sampean ben mudik misalnya sing luar Jawa pas perjalanan kepingin gak poso iku sarate ayu fariko mayustarotu mujawazatuhu lil kosri qabla tulu'il fajri jika ketika berangkat budal atau keluar dari rumah
keluar dari rumah atau berangkat dari rumah iku sebelum masuknya waktu fajar. Ini berarti iki diperbolehkan mokel, diperbolehkan tidak berpuasa jika berangkatnya budale iku sebelum keluarnya waktu fajar. Berarti budale sebelum masuk waktu subuh. Berarti misalnya jam telu. Misalnya jam telu keluar dari pondok mau pulang sing luar Jawa misalnya iku boleh gak puasa jika berangkatnya sebelum waktu subuh atau keluarnya fajar. Fa in farakahu ba'da tulu'il fajri, fa in farikahu ba'da tulu'il fajri fala yuftiru. Terus kok seandainya berangkat setelah fajar, berarti berangkatnya setelah subuh. Misalnya di sini dibuka perpulangan jam 7. Berarti otomatis kan sa'wuse subuh. Fala yuftiru, maka tidak boleh mokel. Maka tidak boleh mokel. Krono tagliban lil hadori, krono hukume sama seperti yang berada di rumah. Wa idza kana safaruhu qabla al-fajri falahu al-fitru wa inna wa laila. Kalau misalnya berangkatnya tadi sebelum fajar, misalnya sebelum subuh, maka diperbolehkan mokel walaupun ketika malam hari dia sudah niat. Walaupun ketika malam hari mari traweh kan kita niat nawaitu shaumaghdin. Itu mesti habis traweh wis niat. Kok misalnya keesokan harinya berangkatnya sebelum fajar, terus kok mau mokel, iku boleh walaupun ketika malam hari sudah niat berpuasa. Apa kok boleh? Faqad soha annahu aftara ba'dal asri fi safarihi biqad himain. Lama kila lahu inna nasa yashuku alaihim asriyam. Diperbolehkan mokel itu tadi karena ada hadise Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pernah melakukan hal tersebut, yaitu mokel ketika dalam berpergian. Terus mokele Kanjeng Nabi setelah masuk waktu sholat asar. Kanjeng Nabi mokele dengan ngunjuk tuyo. Lama kilalahu, kemudian setelah ditanyakan ke Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi nopo njenengan kok mokel? Nopo Kanjeng Nabi kok mokel? Innan nasa yasyuku alaihim asyamu. Karena sesungguhnya puasa itu berat bagi manusia yang ketika melakukan perjalanan. Iki lek opo safari Kanjeng Nabi nggih jaman singen pakai unta mari ngoten gak ono tutupe panas. Kalau sekarang kan wis ono AC, mari ngono ono mobil, mari ngoten nek sing numpak pesawat nggih ono pesawat ono AC nih, berarti koyoke nggih walaupun berpuasa tidak memberat. Gelek zaman dulu safari Kanjeng Nabi gak sama dengan apa lungone awak-awaan. Kemudian wayustasna landen jabaaken. Dikecualikan min jawazil fitri saking wenangi mokel bis safari kelawan lungo. Opo mudi musafari wong kang ngelanggengaken lungo. Fala yubahu mongko ora den menangaken lahu kadue mudi musafar opo alfitru mokel. Liannahu krono sak temene fitru iku yukdi nekaaken opo se fitru ila iskotil wujubi maring gugurakan kewajiban
bil kulliyati kelawan sekabehane. Illa kecuali ayak sudah ingin tonejo sopo mudi musafar kodoan ing ngodoi fi ayamin ing dalem piro-piro dino uhoro kang weneh fi safarihi ing dalem lungone mudi fajawa zul fitri mongko utawi wenangi mokel lil musafiri kaduwe wong kang lungo iku innama huwa angin pastine utawi jawas iku fiman ing dalem uwong yarju kang arep-arep sapa man ikomatan ing mukim yakti kang ngodoi sapa man fiha ing dalem ikoma wa hadza utawi ikilah kaul huwa yose hadza iku ma perkara jaro kang lumaku alaihi ing atase ma sapa As-Subuki Imam As-Subuki wastazharo lan milang-milang pertelo sopo Imam Romli wastazharo lan milang-milang pertelo sopo Imam Romli hu ing haza fin nihayati ing dalam kitab An-Nihaya walazi utawi kaul istaujaha kang majahaken hu ing lazi istaujaha kang majahaken sopo Ibnu Ja'far hu ing lazi istaujaha kang majahaken sopo Ibnu Ja'far hu ing lazi fituhfati ing dalam kitab At-Tuhfa iku hilafuhu nulayani hadza wa huwa utawi lazi iku annahu sak temene kelakuan iku yubahu dan wenangaken lahu kaduwe musafir opo alfitru mokel mutlakon halimutlak iku yubahu dan wenangaken lahu kaduwe musafir opo alfitru mokel mutlakon halimutlak wa yustasna min jawazil fitri bisafari dikecualikan bagi orang yang musafir diperbolehkan mokel yaitu apabila dia mudi musafar wong kang langgenge lungo misale berpergiane berhari-hari misale sampai apa 10 hari lungo terus keliling terus nggih pindah-pindah terus nggih lek mudi muslim musafir maka baginya fala yubahu lahu alfitru maka tidak diperbolehkan baginya untuk mokel. Ini misalnya keliling, ini misalnya keliling nandi selama 10 hari. Nah, keliling terus setiap hari, berarti dia termasuk mudi musafar, wong kang langgeng lungone, berarti wong sing keliling melebihi 3 hari. Nah, maka baginya tidak diperbolehkan untuk mokel, ya, tidak diperbolehkan mokel. Li'annahu yu'zi ila iskotil wujubi kulliyah. Kalau misalnya dia mokel, berarti apa? Male gugur semua kewajiban. Male gugur semua kewajibannya. Maka dari itu apa? Tidak diperbolehkan mokel bagi orang sing berpergian lama, ngelanggengi lungo.
Berarti baginya tidak diperbolehkan untuk mokel. Kecuali boleh mokel kalau dia mau menggantinya atau mau mengkodoi di lain hari. Wis aku lungo misalnya 10 dino keliling terus. Terus tapi diniati kodok ngodoi selama 10 hari itu tadi. Tapi eman-eman nggih, dadi lunga terus tapi gak poso. Fajawazul fitri lil musafiri inama huwa fiman yarju iqamatan yaqdi fiha. Diperbolehkan mokel bagi orang musafir apabila dia masih berharap untuk apa? Kembali. Kok aku teko kok. Lek wis misale mene aku teko lah lek gitu maka boleh untuk mokel. Lah pendapat seperti ini wa hadza. Pendapat seperti itu adalah menurut pendapat Imam As-Subuki. Wa hadza huwa ma jara alaihi As-Subuki. Kok aku teko, kok aku tak kodoki sedino ae. Misale aku gak poso sedino, kulek wis teko, mari riyo tak kodoki sedino. Lah, pendapat seperti ini menurut pendapate Imam As-Subuki. Kemudian dijelaskan lagi ya oleh Imam Romli di dalam kitab An-Nihaya. Jadi dijelaskan lagi pendapate Imam Subuki tersebut oleh Imam Romli yang berada atau yang tertulis di kitab An-Nihaya. Waladhi istaujaha fituhfati khilafuhu. Kemudian sekarang qaul yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Ja'far di dalam kitab At-Tuhfa itu apa kebalikannya dengan pendapat Imam As-Subuki. Lek menurut pendapat Imam Ja'far di kitab At-Tuhfa bahwasannya orang yang berpergian iku diperbolehkan mokel secara mutlak, secara mutlak baik berpergiane iku apa suwe utawa enggak, berpergiane itu sedino utawa enggak, utawa berpergiane iku berangkate sebelum fajar atau tidak, pokok dia dalam keadaan musafir. Maka bagi Imam Ja'far diperbolehkan untuk mokel. Jadi banyak pendapat. Itu tadi tentang syarat wajib puasa. Sekarang syarat sae puasa. Syurutu sihati syami utawi iki iku nerangaken piro-piro syarat sae poso. Menerangkan syarat sahnya puasa. Ishtarotu dan syaratakan isi hati syam maring sae poso opo arba'atu syurutin papat piro-piro syarat. Jadi puasa mempunyai empat syarat. Al-awalu utawi kang awal iku al-islamu islam. Fala yasihu mongko ora sah apa se poso utawa apa se siam min kafirin saking wong kafir asliyen kang asli wala murtadin lan ora se wong murtad. Pertama syarat sahnya puasa adalah harus Islam. Jadi puasa tidak sah bagi orang kafir yang asli dan juga tidak sah bagi orang yang murtad. Itu merupakan syarat sahnya puasa. Yang pertama harus Islam. Lega Islam, bukan agama Islam, maka puasanya tidak sah. Asani utawi kang kaping pindo iku al-aklu, duwe akal. Yang kedua mempunyai akal.
Aitamizu tegese pinter, punya akal. Di samping punya akal, kata lain tamyiz, ya, bisa membedakan mana yang bagus dan mana yang jelek. Tamyiz. Fala yasihu mongko ora sah apa saumul majuni posone wong kang gendeng. Tongose wong kang edan. Watifli lan bocah cilik ghairil mumayizi kang durung mumayis utawa kang durung ngerti. Lifik danin niati krono kasepen niat. Wayasih wulansah opo somus sobi posone bocah almumayizi kang pinter atau kang tamyiz. Wayuk maru lanten perintah sopo sobi bihi kelawan siam wujuban kelawan wajib iza atoko nalikani kuat sopo se sobi asyama ing poso mata balago semangsane itu meko sopo sobi asabi'ata ing pitung taun minal umri saking umur wayudrobu lanjen pukul sopo se sobi ala tarkihi ing atase ninggal siam iza balago nalikane tumeka sapa sobi al asyra ing umur 10 kama kaya barang fi sholati kang ing dalem wajibe sholat khilafan hale nulayani lil muhibbi kadue imam muhib atau bari Katui Imam Muhib atau Bari Hai Sufar Roko ing dalem sekirani beda akan Sopo si Imam Muhib atau Bari Baina huma ing dalem antarani Saum lan sholat Yang kedua yaitu syarat sahnya sholat adalah berakal atau tamyiz. Ini tamyiz itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang itu bagi. Ya. Itu berakal. Kemudian fala yasihu shaumul majnuni. Maka tidak sah puasanya orang sing gila. Atau orang sing gak jangkep. Puasanya tidak sah. Watifli lan bocah. Bocah sing wairul mumayis, sing belum tamyiz. Maksudnya belum tamyiz, belum bisa membedakan mana sing baik dan mana yang buruk. Lagak sae karena lifik danin niati krono kasepen niat. Gak bisa apa karena gak erung. Sejatinya puasa iku apa? Sejatinya puasa iku opo sih? Iku yang menyebabkan tidak sah. Wa yasihu shaumus sobi al-mumayyizi. Terus sekarang posone bocah, bocah lek sing wis tamyiz iku hukum puasanya sudah sah. Hukum puasanya sudah sah. Kemudian wayuk marubihi wujuban idza atoko asyiyam bagi anak kecil sudah harus diperintahkan untuk berpuasa apabila dia sudah kuat. Biasai arek cilik dilatih dulu. Biasai poso duhur. Mari poso duhur lek wis kuat. Biasanya buka dhisik zuhur, mari ngoten diterusno sampai maghrib.
utawa sih biasa lek wis kecil nemen nggih biasae jam 10 wis gak kuat wis njaluk buka nggih iku mboten napa sepenting harus dilatih terlebih dahulu. Mata balago asabi'ata minal umri. Jadi kalau sudah umur 7 tahun juga harus wajib untuk diperintahkan atau dipelajari untuk berpuasa. Wa yudrabu ala tarkihi idza balago al ashra. Dipukul karena meninggalkan puasa ketika dia sudah berumur 10 tahun. Sebagaimana diwajibkannya sholat. Sholat diwajib diperintah ketika umur 7 tahun. Terus kalau gak gelem sholat wis umur 10 tahun maka wajib dipukul. Pendapat seperti itu tadi khilafan lil muhibbi atau bari. Tidak sependapat atau berbeda dengan pendapatnya Imam Muhib At-Tabari. Karena menurut beliau Imam Muhib At-Tabari gak sama antara sholat sama puasa. Kalau puasa itu tidak wajib dipukul karena puasa itu di sini tergantung nih lisaum ya indahu lima fihi minal masyakoh. Jadi puasa kan iku ono sing kuat, ono sing boten. Jadi menurut pendapat Imam Muhib At-Tabari, pendapat beliau apa antara puasa dengan sholat itu hukumnya tidak sama. Maksudnya dalam menyikapi anak kecil itu lo gak podo. Lek sholat gak harus diperintahkan ketika umur 7 tahun. Terus umur 10 tahun apa? Boleh dipukul kalau dia meninggalkan sholat. Tapi kalau puasa menurut pendapat Imam Tabari tidak disamakan dengan kewajibane sholat. Krono poso iku minal masyakoh. Ono sing kabotan, arek cilik ono sing kuat, ono sing gak kuat. Jadi menurut pendapat Imam Muhib At-Tabari beda antara puasa dan sholat. Kemudian syarat sahnya puasa yang ketiga, asalisu utawi kang kaping telu iku annaqu bersih anil haidi saking haid. Suci anil haidi saking haid wan nifasi lan nifas jami'an nahari ing dalem sekabehane awan. Fala yasihu mongko ora sah apa saumul haidi posone wong kang haid wan nifasi wan nufasai lan pira-pira wadon kang nifas. Termasuk syarat sahnya puasa yang ketiga yaitu suci dari haid dan nifas. Maka tidak sah puasanya orang yang haid dan puasanya orang yang nifas. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u utawi kang kaping papat iku al-ilmu ngawerui bikaunil wakti kelawan onone waktu. Iku ko bilan nerimo li saumi maring poso. Fala yasihu mongko ora sah opo saumu man posone uwong lam ya'lam kang ora weruh sapa man zalika ing mengkono-mengkono waktu bi anna zonna kelawan yento nyono sapa man dukhulahu ing manjinge waktu awistawa utawa sepodo opo al amroni perkara loro indahu ing dalem sandingi man.
Wal waktu utawi waktu. Allazi la yakbalu kang ora nrimo apa se waktu asoma ing poso. Iya ya se huwa ya se waktu iku al-aidani riyo loro wa ayyamut tasyriki lan piro-piro dino tasyrek wa hiya utawi ayyamut tasyrek iku salah satun telung dino ba'da idil adha ing dalem sa'use riyo idil adha termasuk syarat syahnya puasa yang keempat yaitu mengetahui pada waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Ini yang keempat yaitu mengetahui waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Fala yasihu shaumu man lam ya'lam zalika. Maka tidak sah puasanya orang yang tidak mengetahui waktu. Kayak contohnya orang tersebut hanya menyangka bahwa waktu tersebut adalah waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Mek nyongkotok. Berarti gak tahu asline, gak tahu memang waktu tersebut memang benar-benar diperbolehkan untuk berpuasa atau tidak. Mek nyonotok. Nyongkot dok, berarti gak ru tanggalan, gak ru dino, gak ru opo-opo berarti ini. Nah berarti gak tahu bahwasannya waktu tersebut diperbolehkan puasa atau tidak. Aku harus tahu, berarti harus tahu. Berarti kayak kita kemarin kan tahu semua, oh saiki memang benar-benar waktu masuknya bulan puasa. Iki ana pengumuman nek di sini. Iki berarti wis sudah masuk bulan Ramadan. Wal waktu allazi la yaqbalu shaum, nggih, adapun waktu yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa itu ada dua. Nggih, yang pertama nggih adalah kedua hari raya. Berarti yang pertama Idul Fitri, yang kedua Idul Adha. Kemudian waktu yang tidak diperbolehkan berpuasa lagi yaitu hari Tasyrik. Ya. Hari Tasyrik itu berarti tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu dinamakan hari Tasyrik. Tiga hari setelah hari raya Idul Adha itu dinamakan hari raya dinamakan hari Tasyrik. Itu tadi diantaranya syarat sahnya puasa. Arkanus syiami wallahu a'lam bisawab. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.